Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat set-top box di TV mobil. Adapun cara ini supaya kita bisa nonton siaran TV digital di mobil. Nah, bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya. Demikian. Nah, terlebih dahulu kita siapkan satu buah STB atau set-top box untuk kita pasangkan di TV mobil, yang mana TV mobil tersebut masih analog sahabat, walaupun dia menggunakan LCD. Nah, setelah kita sediakan STB atau set-top box untuk merubah TV analog mobil menjadi TV digital, nah kemudian kita siapkan kabel RCA sahabat. Nah, kabel RCA yang 3 warna, perhatikan ini untuk penyambungan audio dan videonya. Nah, kemudian konektor USB jantan-jantan, karena di mobil tidak ada listrik 220 volt untuk menghidupkan STB ini, kita menggunakan konektor USB dengan tegangan volt 5 volt. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita colokkan ke TV mobil sahabat untuk menghidupkan STB ini dengan tegangan 5 volt. Nah, dan yang terakhir tentunya ada remote STB-nya jika kita membeli dari toko online. Oke, baik, saya akan memasangkan STB ini atau set top box ini pada TV mobil yang masih analog. Nah, ini adalah mobilnya sahabat, yang mana di dalamnya ada TV dan TV-nya masih analog. Nah, kita ke dalam dulu sahabat untuk kita lihat TV analognya. Nah, kita ke dalam. Nah, ini adalah TV-nya sahabat, masih analog. Nah, kita tutup dulu kacanya supaya suara dari luar tidak dengar. Nah, di sini saya akan menghidupkan mesinnya dulu sahabat supaya AC bisa hidup. Karena jika AC tidak hidup, panas di dalam sahabat. Saya start. Nah, kita hidupkan AC-nya. Nah, AC hidup. Nah, kemudian kita akan mulai membuat TV digitalnya sahabat. Ini masih analog. Nah, perhatikan. Perhatikan sahabat, masih analog ini TV-nya. Sebentar. Pakai remote. Nah, ini TV masih analog sahabat, belum ada siaran, no signal katanya. Dengan cara ini kita bisa nonton TV digital dimanapun kita berada. Nah, tidak ada sinyal. Nah, kemudian kita akan pasang STB nya sahabat. Nah, ini adalah STB nya kita tidak menggunakan listrik PLN sahabat, kita buat di sini dulu. Nah, kemudian ini kita buka sahabat, kita buka ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, di sini ada kabel RCA input sahabat, input TV mobil ini. Nah, kita cari. Nah, kita sambungkan kabel RCA tadi. Kabel RCA ini kita sambungkan sesuai kutubnya. Nah, seperti ini sahabat, perhatikan, merah ke merah, kuning ke kuning, putih ke putih, lalu kuning ke kuning. Nah, seperti ini, perhatikan.
jelas. Nah, kemudian untuk ujung kabel RCA, ujung kabel RCA sahabat, ini kita sambungkan ke STB. Ke STB. Nah, di sini sahabat sesuai warnanya saja. Nah, merah ke merah, kuning ke kuning, lalu putih ke putih. Nah, seperti ini. Perhatikan. Nah, kita menggunakan konektor USB tadi. Konektor USB ini sahabat jantan-jantan. Nah, oh ya, saya lupa, ini ada kabel antenanya. Kita colokkan ke STB. Nah, di sini sahabat perhatikan. Nah, kemudian setelah seperti ini, perhatikan, kita colokkan power supply-nya sahabat. Nah, ke satu ke konektor USB set-top box. Nah, kemudian ini ke di sini ya sahabat, ada tempatnya. Nah, tempat USB di TV mobil ini. Nah, perhatikan, saya akan colokkan. Lihat. STB hidup. Nah, hidup sahabat, apakah siarannya dapat? Masih no signal katanya. Kita cari siaran pakai remote. Nah, nggak kelihatan remote-nya sahabat. Nah, dapat. Lalu tadi remote-nya. Saya sebenarnya tahu hal itu. Cuma lupa aja. Kirain lu mau kasih tahu sesuatu yang lain. Kamu pakai. Nah, kita tinggal merapikan yang saja, sahabat. Nah, mana tuh di remote STB-nya? Nah, ini remote STB-nya. Perhatikan, saya ganti-ganti channelnya. Sekarang sudah dilaporkan dalam dapat semua sahabat channel. Nah, kita tinggal merapikannya saja semua. Nanti mah bisa ketemu beneran sama idola mak, kakak Aldebaran asli. Sok hayu dihabisin sadayana. Buat yang di rumah, jangan lupa cobain resep mak ya. Sekarang mak mau nih. Tinggal merapikan sama. Merapikan. Akhirnya, di nol dan SDM Explore. Semangat generasi maju. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.